Oke guys, sebelum memulai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol belnya untuk berlangganan dan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana, atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Jika kita berbicara mengenai suatu bangunan, itu berarti bukan hanya berbicara mengenai dinding dan atapnya saja, melainkan luar dalamnya bangunan tersebut. Namun, sebelum mempelajari lebih jauh mengenai luar dalamnya suatu bangunan, kita akan mempelajari terlebih dahulu faktor utama dalam pembangunan suatu bangunan, yaitu tanah. Tanah merupakan salah satu faktor utama dalam proses mendirikannya suatu bangunan. Sehingga, dalam memilih tanah untuk dijadikan landasan, suatu tanah harus memiliki himpunan-himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas. Kondisi tanah sangat beragam tergantung jenis-jenis pondasi, haruslah baik. Adapun karakteristik tanah baik untuk konstruksi adalah sebagai berikut. 1. Memiliki tekstur cenderung remah. 2. Struktur berbentuk butiran. 3. Bebas dari kandungan humus. 4. Bukan berupa lumpur. 5. Tidak mengandung batu lebih dari diameter 10 cm. 6. Bersih dari sampah. Selanjutnya, pondasi. Pondasi merupakan bagian dasar dalam pembangunan suatu konstruksi. Pondasi sendiri tersusun atas batu kali, semen, pasir, air, besi. Berdasarkan kondisi tanah, pondasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pondasi luar adalah pondasi yang kedalamannya kurang dari 1 meter. Pondasi ini digunakan jika tanah yang dijadikan landasan pondasi keras. Kedua, pondasi dalam, pondasi yang memiliki kedalaman lebih dari 1 meter. Pondasi ini digunakan pada kondisi tanah yang basah dan kepadatannya kurang. Yang pertama, pasir. Pasir adalah bahan konstruksi campuran. Pasir sendiri memiliki ukuran antara 0,0265 sampai 2 ml. Pasir memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu pasir arang, pasir putih, pasir beton, pasir batu, pasir pasang, dan sebagainya. Adapun kandungan yang terdapat dalam pasir antara lain silikon dioksida, kuarsa, dan beberapa unsur berat seperti
kasiterit, ilmenit, monasit, magnetit, dan lain-lain. Kedua, batu. Batu merupakan bahan konstruksi dari alam. Batu sendiri terdiri dari susunan beberapa mineral. Kekuatan batu sendiri ditentukan oleh kandungan mineral apa saja yang terkandung di dalamnya. Kemudian semen. Semen merupakan bahan konstruksi yang berfungsi sebagai perekat. Proses perekatan terjadi akibat semen berikatan dengan air dan material lain. Adapun bahan-bahan penyusun pasir antara lain, kapur, silika, oksida besi, CaO, semen merupakan bahan yang penting dalam konstruksi bila semen bersentuhan dengan air. Maka, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Air. Air atau H2O merupakan unsur yang banyak kita temui. Air sendiri dalam konstruksi berperan penting setidaknya sebagai campuran dari semen untuk membuat pondasi, dinding maupun yang lainnya. Air sendiri memiliki kandungan yaitu H atau hidrogen, O atau oksigen. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi dan jarang ditemukan dalam keadaan unsur bebas. Besi banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari dan juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Bumi kita ini juga mengandung unsur besi. Selain itu, besi juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, unsur besi bersifat elektropositif, yaitu mudah melepaskan elektron. 2. Besi dapat memiliki bilox 2, 3, 4. Hal ini disebabkan karena perbedaan energi elektron pada subkulit 4S dan 3D cukup kecil, sehingga elektron pada subkulit 3D juga terlepas ketika terjadi ionisasi selain elektron pada subkulit 4S. Ketiga, logam murni besi sangat reaktif secara kimiawi dan mudah terkorosi, khususnya di udara yang lembab. Kayu merupakan bahan alam yang sering digunakan dalam suatu konstruksi. Kayu sendiri memiliki kandungan kimia yaitu C atau karbon, H atau hidrogen, selulosa, O atau oksigen. Komponen kimia kayu sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor tempat tumbuh, iklim, dan letaknya di dalam batang atau cabang. Komponen kimia kandungan dalam persen yaitu 1 selulosa 40-45%, 2 lignin 18-33%, pentosan 21-24%, zat ekstraktif 1-12%, dan abu 0,22-6%. Untuk mengukur ketahanan dan golongan kayu, maka yang perlu diperhatikan yaitu susunan dari 3 unsur. 1. Unsur karbohidrat terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. 2. Unsur non-karbohidrat terdiri dari lignin. 3. Unsur yang diendapkan dalam kayu selama proses pertumbuhan dinamakan zat ekstraktif. Cat. Cat berguna untuk memperindah suatu konstruksi dan menambah ketahanan terhadap korosi pada sebuah bahan konstruksi. Bahan kimia yang terdapat dalam cat tembok diantaranya adalah kalsium karbonat atau CaCO, titanium dioksida atau TiO, PVAC atau polyvinylacrylic, kaolin, pigmen, dan H2O. Demikianlah video yang kami buat. Semoga bermakna dan thanks for watching. Sebelum mengakhiri video ini, kami dari kelompok 7 mengucapkan